Akibat panik karena baru belajar mengemudi sebuah mobil, terjun ke kali. Semua penumpang selamat meski mobil mengalami rusak parah. Satu unit mobil minibus berpenumpang satu keluarga terjun bebas ke dalam kali di kawasan Jalan Alteri, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu siang. Pengemudi sekaligus pemilik mobil yang sedang belajar mengemudi ini panik saat berbelok. Tiba-tiba sepeda motor yang berada di depannya berhenti mendadak. Namun mobil tidak berhenti dan tetap melaju hingga langsung terperosok ke kali sedalam 7 meter yang berada di tengah jalan. Pada saat berbalik, ada motor tiba berhenti dan mobil ini mau ngerem, dia tancap gas. Meski bagian mobil mengalami rusak parah, namun pengemudi, istri, dan satu orang anak yang berada di dalam mobil selamat. Dalamnya kali membuat proses evakuasi harus menggunakan mobil derek kren milik Dishub Jakarta Utara. Dan kini kasus tersebut tengah ditangani Satuan Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.